Halo. Iya. Kamu kenapa? Enggak, Khalid. Kok kamu dari kemarin kayak sedih gitu? Enggak kok. Ayo dong cerita sama aku. Udah lah, Lid. Jangan terlalu perhatian sama aku. Lah, kenapa? Aku salah apa? Kamu gak tahu salah kamu apa. Kalau kamu gak bilang mana aku tahu, nah? Tanpa aku bilang, seharusnya kamu udah tahu, Lid. Ya udah bilang. Kamu harus jaga perasaan pacar kamu, Lid. Pacar? Kamu punya pacar kan? Enggak, nah, siapa yang bilang? Jangan bohong sama aku, Lid. Mana mungkin aku bohong sama kamu, nah? Apalagi kita baru kenal. Justru karena kita baru kenal, Lid, aku gak tahu gimana kelakuan kamu yang sebenarnya. Jadi dari kemarin kamu sedih cuma mikirin hal kayak gini? Enggak kok. Ini cuma salah paham, nah. Aku tuh gak ada pacar. Coba kamu ngomong deh, siapa yang bilang kalau aku udah punya pacar? Pacar kamu sendiri. Hah? Iya. Dia nyamperin aku waktu aku lagi di kafe sama teman-teman aku. Dia bilang aku pelakor, Lid. Aku nggak mau. Dan aku malu, Lid, di situ. Siapa yang nggak sakit coba? Di depan teman-teman aku, dia bilang gitu. Tapi yang perlu kamu tahu, aku nggak punya pacar, nah. Serius. Udahlah, terserah. Halo, nah. Apalagi sih? Tolong dengerin aku bisa jelasin semuanya. Semua udah jelas, Lid. Gak ada yang perlu kamu jelasin. Dia itu mantan aku, nah. Aku tuh udah mutusin dia 1 bulan yang lalu. Cuma dianya aja yang gak mau diputusin. Kamu ngerti kan maksud aku? Udah lah, Lid. Maaf. Aku lagi pengen sendiri. Nah, kok kamu masih gak percaya sih? Halo? Iya, nah. Lagi sibuk ya? Iya, ini. Maaf ya, bengkel aku masih rame. Nanti malam aku telepon kamu deh ya. Oh, ya udah kalau gitu. Kalau boleh tahu ada apa ya? Udah, Lid, nanti malam aja. Kamu selesain aja dulu kerjaan kamu. Oh, iya deh. Ya udah ya, nah. Bye. Selamat malam. Malam. Lagi ngapain? Tiduran aja nih. Oh, gimana? Tadi siang mau ngomong apa? Sebenarnya aku cuma mau tanya aja sih. Soal apa? Soal kemarin. Oh. Sebenarnya kamu beneran ada hubungan gak sih sama cewek itu? Gak ada, Diana. Aku udah lama gak komunikasi sama dia semenjak aku putus sama dia. Kalau boleh tahu, kenapa dia kamu putusin? Ya karena dia selingkuh, nah. Kamu gak lagi bohongin aku kan? Enggak lah, Diana, udah ya. Kamu gak perlu mikirin hal yang kayak gini lagi. Ya, sebenarnya aku cuma takut, Lid, kalau aku terlalu deket temenan sama kamu. Kenapa harus takut, Diana? Ya, ntar kalau kamu beneran ada pacar, akunya malah dibilang pelakor. Enggak, Diana, kamu tenang aja deh ya. Gimana bisa tenang? Aku masih kebayang kejadian di kafe kemarin. Mana pakaian udah aku pelakor lagi? Iya, nah, aku tahu kok gimana posisi kamu saat itu. Apalagi di situ banyak teman-teman kamu kan? Ya, aku minta maaf ya. Kamu gak salah, Lid. Aku yang minta maaf karena aku udah salah paham dan gak mau dengerin penjelasan kamu. Iya, udah deh ya. Gak usah dibahas. Kalau cewek itu ngelabrak kamu lagi, bilang aja kalau Khalid itu udah mutusin kamu, oke? Okay? Siap, bos. Oh iya, kamu udah makan? Udah, Khalid. Aku boleh nggak main ke rumah kamu? Boleh kok, kapan? Kamu bisanya kapan? Aku mah kapan aja bisa, asal ayah aku di rumah. Oh gitu. Emang kalau mama kamu yang di rumah kenapa? Mama aku udah nggak ada, Lid. Mama udah tenang di sana. Maaf nah, aku nggak tahu. Iya, nggak apa-apa, Khalid. Kalau boleh tahu, kamu punya impian apa? Aku sih nggak berharap mau jadi apa-apa, Lid. Tapi pesan dari almarhum mama aku harus bisa dapet suami yang baik,
bertanggung jawab dan bisa bimbing aku di jalan yang benar, terutama di masalah agama. Oh gitu ya. Ya semoga kamu nanti bisa dapat suami yang seperti beliau inginkan dan kamu inginkan ya. Amin. Amin. Terima kasih, Lid. Oh iya, kamu udah makan? Udah kok barusan. Aku boleh tanya? Tanya apa? Sebentar lagi kamu kan lulus. Sebenarnya kamu mau lanjut kuliah atau kerja atau gimana sih? Kalau itu sih aku sendiri belum tahu, Lid. Tapi kalau kuliah kayaknya enggak sih. Kenapa? Ya kalau kata ayah aku sih, kuliah itu biayanya mahal. Terus katanya kalau anak cewek itu enggak harus kuliah, tapi harus pintar masak. Benar juga tuh. Iya. Kata ayah aku, percuma dong kalau jadi sarjana tapi gak bisa ngurus keluarga. Lagian, derajatnya wanita itu harus takdim sama suami dan gak boleh ngelawan. Paham banget ya kamu soal begituan. Sedikit sih. Oh iya, jadi gimana? Apanya? Katanya mau main ke rumah. Oh, nanti deh ya. Nunggu di waktu yang tepat. Kayak apa aja sih? Ya udah, kalau nanti kamu mau main ke rumah, kasih kabar aku ya. Siap, Bos. Belum ngantuk nih. Udah mulai sih. Ya udah buruan tidur. Okay deh. Ya udah ya. Iya, Diana. Bye. Bye. Iya. Lagi ngapain? Lagi lihat film sama ayah aku. Film apa tuh? Biasalah, drama Indonesia. Oh, ya udah nanti aja ya aku teleponnya. Kenapa? Ya kamu selesain dulu aja nontonnya. Enggak, Kolit. Ini barusan selesai kok filmnya. Akrab banget ya kamu sama ayah kamu. Harus dong. Kan aku cuma punya ayah dan aku anak tunggal. Jadi ayah itu satu-satunya yang selalu bersama aku. Pengen sih bisa ikutan nonton film bareng kalian? Ayo, kalau kamu pengen, nanti aku bilangin ke ayah aku. Jangan dulu. Kenapa gitu? Ya, aku belum siap. Terus kapan dong siapnya? Nanti aku kabarin deh ya. Om Diana? Iya? Sebenarnya ada yang mau aku bicarain. Ya udah ngomong aja, Khalid. Kayak apa aja sih? Entahlah ya. Entah kenapa aku rasa nyaman banget setiap teleponan sama kamu. Walau kita jarang banget ketemu, jadi ya aku rasa kamu itu orang satu-satunya yang cocok buat aku. Apa kamu mau kalau kita ngejalani hubungan lebih dari teman? Kamu serius, Lid? Ya aku serius, Diana. Tapi bukannya kamu anggap aku temen ya? Awalnya iya, dan seiring berjalannya waktu, entah kenapa aku makin gak bisa jauh dari kamu. Tapi apa kamu udah yakin sama aku? Kamu kan belum kenal lama. Kamu belum tahu sifat asli aku, Lid. Aku yakin, Diana. Maksud aku, kita gak perlu pacaran sih. Tapi kita cukup berkomitmen untuk satu tujuan. Kalau masalah itu seiring berjalannya waktu, kita nanti bisa saling tahu kok. Gimana aku yang sebenarnya dan kamu yang sebenarnya. Tapi Lid, aku belum bisa jawab ini. Dan seharusnya kamu bilang kayak gitu di depan ayah aku. Ayah aku satu-satunya orang yang selama ini bersama aku. Aku mau ayah aku tahu soal ini semua. Baik, Diana, aku akan bicara seperti ini di depan ayah kamu. Tapi setelah kamu jawab pertanyaan aku ya. Cepat atau lambat, aku pasti bakalan jawab. Tapi tidak untuk saat ini. Iya, Nah, gak apa-apa. Aku akan menunggu. Iya, Lid, makasih. Maaf, Lid, aku kayaknya udah ngantuk. Mau tidur dulu ya? Oh iya, Dina. Ya udah, bye.
Khalid? Loh, Diana? Kenapa, Lid? Kaget? Kamu gak perlu kaget, Lid. Sekarang aku udah tahu gimana aslinya kamu. Tapi, Nah, ini gak seperti yang kamu lihat. Ya, aku lihat. Udah jelas kok, Lid. Jadi, kamu gak perlu capek-capek buat jelasin lagi. Maaf, aku harus pergi. Ya udah, terserah kamu. Kamu tuh emang ribet banget ya jadi orang. Ya udah, sana pergi. Pergi sekarang. Oke.